Dewi Persik umumkan sosok kekasih baru minta kelancaran menuju ke jenjang yang serius. Seperti yang kita ketahui, penyanyi Dewi Persik angkat suara soal kabar bahwa dirinya sedang menjalin hubungan dekat dengan sekretaris kabinet, Mayor Tedi Indrawijaya sebelumnya. Dalam sebuah siaran langsung di Instagram yang dikutip pada Rabu, 23 Oktober 2024, Bunda Corla membocorkan kedekatan Dewi Persik dengan Mayor Tedi. Pengakuan mengejutkan disampaikan oleh Bunda Corla soal hubungan Dewi Persik dengan Mayor Tedi lewat sebuah siaran langsung. Bunda Chorla membeberkan soal Dewi yang meminta doa agar dilancarkan dengan Mayor Teddy. Jika kabar yang diterimanya benar, Bunda Chorla pun mendoakan yang terbaik bagi hubungan Dewi Persik dengan Mayor Teddy sementara itu Dewi Persik tidak membenarkan maupun membantah kabar kedekatannya dengan Mayor Teddy. Seperti yang disampaikan oleh Bunda Chorla Dewi bilang bahwa doa dan harapan Bunda Chorla agar dirinya berjodoh dengan Mayor Teddy adalah hal positif yang dia amini. Tanggapannya ya positif karena kan namanya orang siapapun berhak untuk berkomentar apapun itu. Jika tanya. Dewi pun berkisah soal hubungannya dengan Mayor Teddy. Sejauh ini dia mengungkapkan pernah diajak bertemu oleh Mayor Teddy di acara hut TNI beberapa waktu lalu. Jika kami sama-sama saling respect, sama-sama saling menghargai, kebetulan beliau ini mengundang kami acara TNI yang ke 79. Ijelasnya. Ditanya soal kelanjutan hubungannya dengan Mayor Teddy, Dewi memasrahkan hal itu kepada Tuhan. Kalau saya, apa kata lakinya aja. Siapapun jodohnya mau kemana. Kalau trauma sih enggak, Dikatanya sosok Mayor Teddy Indrawijaya membuat kejutan dalam pengumuman Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebab Mayor TNI Teddy Indrawijaya ditunjuk Prabowo menjadi Sekretaris Kabinet atau Seskap. Posisi setara Menteri itu lompatan besar dalam karir Mayor Teddy. Mayor Teddy yang selama ini dikenal sebagai Ajudan Prabowo, akan meneruskan tugas sebagai Sekretaris Kabinet yang sebelumnya dijalankan oleh Pramono Anung, Mas Pram, setelah dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy lahir di Manado, Sulawesi.